Sobat Sehat, dalam rangka menyambut ulang tahun Kota Tangerang ke-27, Dinas Kesehatan mempersembahkan kegiatan Tangerang Cenghar. Tangerang Cenghar edisi spesial dari Sapa Sehat, di mana melibatkan rumah sakit, klinik, dan organisasi profesi diantaranya IDI, PDGI, IBI, dan PPNI. Perbedaan edisi spesial ini, kami membawa kado untuk masyarakat Kota Tangerang karena dilaksanakan di 36 titik wilayah puskesmas secara serentak pada hari Sabtu 15 Februari 2020. Puncak kegiatan Tangerang Cenghar dipusatkan di Plaza Borobudur Cilduk yang dihadiri oleh Bapak Wakil Wali Kota Tangerang, Haji Sahrudin. Dalam sambutan beliau menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat. Sobat Sehat, kegiatan Tangerang Cenghar banyak loh, di antaranya senam bersama, makan buah bersama, pemeriksaan kesehatan, penyuluhan, penampilan hiburan, dan pembagian door prize dari para sponsor. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan dalam rangka ulang tahun kesehatan, ulang tahun Kota Tangerang yang ke-27. Kami dari Dinas Kesehatan memberikan hadiah untuk Kota Tangerang dan masyarakat Kota Tangerang. Kegiatan yang kami luncurkan kali ini adalah Tangerang Cenghar. Cenghar itu cek kesehatan, penyuluhan, dan pengobatan untuk semua masyarakat Kota Tangerang dalam rangka ulang tahun Kota Tangerang. Tangerang Cenghar ini kegiatannya lebih terfokus kepada pelayanan kesehatan masyarakat, dan yang kami titik beratkan adalah bagaimana kami mendeteksi penyakit-penyakit tidak menular. Kegiatan ini dalam rangka untuk men-screen yang mana yang akan mulai sakit, jadi belum sakit. Dan pada saat kami menentukan yang akan mulai sakit, maka kami akan menindaklanjutinya. Selamat ulang tahun Kota Tangerang ke-27. Dengan bekerja sama, kita wujudkan Kota Tangerang yang sejahtera, berakhlakul karimah, dan berdaya saing.